akhirnya bisa temui Galaske bersama Mayang. Dodi Sudrajat ucapkan hal ini pada Faisal, singgung perihal keputusan sidang hak perwalian sang cucu. Dilansir dari grid.id, baru-baru ini Dodi Sudrajat akhirnya bisa bertemu dengan sang cucu semata wayang, Galaske Ardiansah. Sebelumnya, Dodi sempat kesulitan untuk bertemu dengan sang cucu imbas dari perseteruan dengan besannya, Haji Faisal. Seperti yang diketahui, dirinya dan Faisal tengah memperebutkan hak perwalian Galaske. Melalui akun Instagram @anggipaturusi, tampak Dodi mengajak bermain Galaske. Tak sendirian, ayah mendiang Vanessa Angel itu juga tampak hadir bersama dengan anak keduanya, Mayang. Dalam unggahan video itu, tampak Gala dipangku oleh sang kakek. Dodi pun tampak mencium sang cucu yang kini sudah menjadi yatim piatu itu. Melansir kanal YouTube Sambel Lalap, pada Jumat 25 Maret 2022, Dodi pun juga buka suara terkait kedatangannya ke rumah Haji Faisal. Setelah bertemu dengan sang cucu, ia mengungkap bahwa Gala sangat mirip dengan mendiang ibunya. "Semakin hari semakin mirip ya sama almarhum Vanessa," ujar Dodi. Dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada ayah dari Fujianti Utami itu karena telah memperbolehkannya bertemu dengan Gala. Ayah mertua mendiang Bibi Ardiansa ini pun mengaku bersyukur karena akhirnya bisa menemui cucunya. "Jadi hari ini Dedi sama Mayang sudah melihat Gala dan sudah diterima baik oleh Pak Faisal sama keluarga Pak Faisal," lanjut Dodi. "Tadi sama Gala sudah main sebentar, sama Mayang juga sudah foto-foto. Ya alhamdulillah, hari ini diterima dengan baik," sambung Dodi. Rasa terima kasih pun juga diucapkan oleh pihak kuasa hukum Dodi Sudrajat. "Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Haji Faisal telah menerima kita dengan baik dan mengizinkan Gala untuk bermain dengan Pak Dodi," ujarnya. Mengenai sidang penetapan hak perwalian Galaske, Dodi mengaku kini sudah menyerahkan segala putusan ke pihak pengadilan. Bahkan dirinya mengaku legowo dengan apapun hasil yang akan diputuskan. "Iya, nanti biar berjalan saja, tinggal dua kali sidangnya," kata Dodi. "Ya nanti apapun keputusannya, majelis hakim ya sudah, kita akan terima dengan legowo," kata Dodi Sudrajat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya, guys.